ketemu lagi dengan saya Andy Kuswoyo. Lagi-lagi dan lagi saya akan ngajak teman-teman ke lokasi syuting apa ya, FTV atau catatan harianku. Catatan harianku aja lah, sekalian promo ya. Ini kali ini ceritanya yang nulis idenya itu Farah Fas. Mbak Farah ini salah satu penulis yang oke. Sinopsis-sinopsisnya suka aneh-aneh. Nah, salah satunya ini nih, Rasa Yang Terpaksa. Itu ceritanya tentang premanisme, tentang action, guys. Jadi waktu baca sinopsis terus kayaknya unik juga nih ya. Oke, saya kirim ke PH, dari PH kirim ke TV, dari PH CTV di review, terus dapat note lah bahwa ini di ACC. Oke, saya cepet kaget juga gitu ya. Pertama nggak yakin kalau sinopsis action begini akan di ACC. Terus note-nya juga sedikit ya, maksudnya catatannya itu dikit aja bahwa ini dramanya begini-begini, standar seperti pengiriman sinopsis-sinopsis biasanya. Nah, dari situ kita udah mikir nih, siapa nih kalau action pilihannya. Saya langsung nyebut kayaknya si Kausar. Kenapa Kausar? Karena Kausar ini sudah beberapa kali main film action dan dia koreografi gerakan fighting-nya tuh oke, guys. Jadi kita sepakat, oke lah, Kausar kita lock dulu. Nah, waktu itu ada dua skenario, satunya Dinda ya, satunya Dinda sama Jeff, satunya Kausar. Kemudian mikir-mikir, Kausar siapa ya ketemunya? Oh, ceweknya sih bebas, cuman ceweknya Laura Tau. Namanya susah, Laura Taux. Si Laura ini pernah sama Randy di judul sebelumnya nih ya, sempat dia nangis-nangis gitu, padahal itu nggak begitu drama ya, tapi nangisnya bagus. Terus saya suka nih sama si aktingnya Laura nih, kalau sedih-sedih ini. Kita coba deh namanya yang unik di situ, namanya, nama-nama memang di sinopsisnya gitu ya teman-teman. Kalau nulis sinopsis itu suka, saya juga baru ngeh di situ ada namanya Irwansa, ada namanya Acak secara karakter ya. Terus ada siapa lagi tuh, Raffi, ada Yaskia. Aduh, saya sempat pikir Yaskia siapa ya, Yaskia Meka. Penasaran? Saksikan nanti Rasa Yang Terpaksa kalau sudah tayang. Dan ini salah satu catatan harianku yang menurut saya cukup unik karena di situ ada actionnya. Ini nunggu apa nih, lama banget? Oke, guys, nunggu apa, Mong? Mesin 4749. Nunggu apa sih? Oh, nunggu lampu, bro. Lampunya mati semua ini. Kosong lampunya. Lampu taman. Taman. Penasaran? Ini proses syutingnya tuh gini nih, serius banget nih. Pak Lakundi sutradaranya sampai ngeset apa adegannya segala macamnya. Dan seperti biasa lah ya, kalau ketemu Kausar kita ngerumpi ngomongin apalah, macam-macam banyak kita bahas, tapi tetap seru. Nah, itu tadi teman-teman keseruan di lokasi syuting catatan harianku dengan judul Rasa Yang Terpaksa. Salam hormat dari saya, semoga bahagia dan sehat selalu. Dadah.